Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin amin. Faslun fi salatil aidaini, ini satu pasal tentang salat dua id. Idul Fitri, Idul Adha. Wa salatul aidaini, dan salat dua id sunnatun muakkadatun. Itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat dikuatkan, yang dimana Nabi enggak mau tinggalkan. Walaupun dalam kondisi musafir, Nabi selalu kerjain salat salat sunat muakkad. Wa syi'arun min sya'airi din, dan syiar di antara syiar-syiar agama. Salat id itu syiar di antara syiar-syiar agama. Agama lain enggak ada begini. Jadi setahun sekali. Jadi ada setiap hari, ada per minggu, ya, ada per bulan, ya, ada ya, siar yang per tahun, ada yang tidak berwaktu maulidnya. Ya, maulid kapan aja. Masya Allah, Islam memang agama rahmatan lil alamin. Islam memang agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, ya, yang di sisi Allah adalah hanya agama Islam. Yang lain enggak. Jadi yang masuk surga yang mana? Ya Islam doang. Jangan bilang insya Allah yang lain juga masuk surga. Kalau yang ada yang kayak begitu tuh ya, ya jangan diikutin ya. Zaman sekarang udah mulai model-model yang begini nih. Jadi inna dina indallahi al-islam, hanya Allah, hanya agama Islam yang Allah ridai, enggak ada yang lain. Nanti andai kata Nabi Isa, nanti andai ketika Nabi Isa turun alaihissalam ke muka bumi ini, ya beliau pakai syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pakai yang lain. Enggak pakai Nabi Isa, enggak ya. Syariat Nabi kita. Wa yura'a fihi iddatu umurin, dan dipelihara padanya akan ya beberapa perkara. Ya. Al awalu pertama at-takbir. Takbir. Salasan tiga kali nasakon ber secara tertib. Teratur, tertib. Fayaqul, maka ia berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiga kali. Walhamdulillah ikasira, wa subhanallah bukrata wa asira, la ilaha illallah wa daulah syarikalah, mukhlisina lahu dina walau karihal kafirun. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Segala puji bagi Allah yang maha, ya, segala puji bagi Allah banyak-banyak. Yang banyak pujian Allah, maha suci Allah di waktu pagi dan petang. Tiada Tuhan kecuali Allah yang maha esa. Tidak ada sekutu bagi Allah. Hal keadaannya kita ikhlas mengikhlaskan diri agama, ya, beragama Islam. Sekalipun orang-orang kafir membencinya. Ya. Jadi sekalipun orang-orang kafir membenci. Jadi orang kafir itu benci melihat kita. Wa yaftatihu takbira lailatul fitri ila syuru'i fi salatil id. Wa yaftatihu takbira, dan dia memulai akan takbir
Lailatul Fitri, pada malam Fitri, malam Idul Fitri, dia buka takbir pada malam Idul Fitri, ya, ila syuroi, dia buka, dia mulai takbir pada malam Idul Fitri, ila syuroi sampai masuk fi salatil idi, kepada, ya, hingga masuk pada salat id. Jadi takbir mulai, ya, takbir Idul Fitri mulainya pada malam Fitri, yaitu habis maghrib. Malam Idul Fitri mulai takbirnya habis maghrib sampai, ya, masuk pada sholat, imam masuk pada sholat id, mulai takbir di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la sekali, ya, masya Allah, merinding kita, masya Allah. Kita kalau dengar itu, masya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, Allah, masya Allah, keluarga, betul, ingat keluarga kita yang udah pada pulang, Allah, masya Allah, masya Allah. Saya senang banget, Pak, kalau mengucapkan itu tuh. Sama talbiyah. Talbiyah, orang pergi haji, talbiyah tuh. Merinding kita kalau mengucapkan itu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, masya Allah. Kita di pesantren biasanya kita melakukan tasyabbuh bil Arafah. Itu kalau tanggal, ya, 9 Zulhijjah, yaumul Arafah, yaumu Arafah. Di sana sedang wukuf, kita di sini melakukan zikrul Arafah, zikru Arafah. Itu masya Allah, menetes air mata kita, luar biasa. Itu orang-orang yang ingin berdekat diri kepada Allah, ibadah kepada Allah, saat-saat itu dia sangat senang untuk ibadah. Ya, kita lanjutin. Nah, jadi mulai takbir Idul Fitri mulainya habis maghrib. Wa takbiru yaumil nahri, dan takbir hari nahar. Wa yaftatihu, dan dimulai takbir hari nahar, yaitu takbir Idul Adha. Wa yaftatihu, dan dia mulai akibat subhi, setelah subuh, yang mengiringi subuh. Ya, jadi kalau akibah ini setelah mengiringi, maksudnya itu jadi beda akibah dengan ba'da. Jadi kalau akibah itu selesai langsung, kalau ba'da entar-entaran boleh. Nah, jadi kalau akibah langsung, habis subuh banget langsung. Gitu. Yauma Arafata, pada hari Arafah, ila akhirin nahari, sampai akhir siang. Ya. Yauma Tsalitsa Asyara, hari tanggal 13, fi akmalil aqwali, pada paling sempurna pendapat-pendapat. Ya, ini paling sempurna pendapat. Ya. Jadi takbir untuk Idul Adha mulainya dari takbir muqayyad, mulainya dari subuh hari Arafah. Ya. Umpamanya ini hari apa nih?
Ini hari Minggu ya, tadi hari Minggu. Besok Senin. Ya, besok Senin ini, teman-teman. Besok hari Arafah. Ya. Lebaran hari Selasa. Umpama nih, umpama. Lebaran hari Selasa. Besok hari Arafah. Takbir mulai entar habis subuh entar nih. Nih subuh entar nih, subuh ini nih. Subuh ini. Entar kan subuh ini malam nih. Subuh masuk subuh takbir mulai. Ya. Takbir namanya takbir muqayyad. Ya. Takbir yang dikaitkan, yang diikat kepada habis sembahyang. Baik sembahyang wajib, nah ada juga maupun sembahyang sunnah. Atau habis sembahyang jenazah. Ini yang jarang, habis sembahyang jenazah orang kerjain. Sembahyang jenazah juga dalam fatul qarib begitu. Ya. Itu mulainya begitu. Dari subuh hari Arafah. Umpama besok hari Arafah nih, belum lebaran. Lebarannya umpama Selasa. Besok kan Senin nih. Nih entar subuh nih udah mulai takbir. Habis sholat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulai takbir. Masya Allah. Ada cerita unik, Pak. Ada cerita unik ini. Waktu itu lebaran hari Sabtu. Nah, lebaran hari Sabtu, sholat Jumat. Hari Jumat kan sholat Jumat. Ini imam mungkin dia lupa. Mungkin dia lupa. Manusia juga ya, walaupun ustadz juga ya. Manusiawiyun. Nah. Itu kan berarti hari Jumat udah takbir. Nah, muqayyad udah takbir tuh. Imamnya kagak takbir, makmumnya takbir. Allah, imamnya diam aja, zikir aja bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Saya enggak bilangin mesin yang mana ya, enggak enak. Jaga kode etiknya. Saya senyum aja di belakang, ya Allah, begini ya. Iya, jadi sampai beradu gitu. Akhirnya ini juga sih, sampai beradu. Dia zikir, ini takbir. Allah, Masya Allah. Seharusnya langsung ingat, seharusnya. Langsung ingat, langsung rubah. Hah? Seharusnya spontan, langsung. Ingat, oh iya, iya, langsung begitu. Ini sampai beradu dulu, beradu. Memang kadang begitu, ya. Kadang ya bisa beliau lupa, bisa yang di bawah lebih pintar daripada yang di atas. Ya. Iya. Pernah juga seperti ini. Ada khatib, ada Bilal. Bilalnya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Nah, imamnya muazzinnya sebelum dia asyhadu an la ilaha illallah, dia ya tarji' dulu dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata si khatib, asyhadu an la ilaha illallah. Iya. Paham tuh maksudnya tuh. Kirain khatib si muazin lupa. Dan bukan lupa, emang begitu sunahnya. Jadi ini kita enggak boleh sembarangan tunjuk orang sebagai khatib, sebagai imam. Harus orang-orang yang faqih, ngerti, yang ngerti.
Bukan hanya baca Quran doang, bukan hanya suaranya doang cakep, bukan. Orang sekarang kan suaranya doang yang cakep. Iya, bukan yang afqah dalam mazhab kita Syafi'i, yang ya bukannya akra tapi yang afqah. Yang dikedepankan yang afqah baru yang akra. Begitu. Wa yukabbiru dan takbir iya akibat salatil mafruḍah tadi. Setelah ya salat yang diperdukan. Jadi habis salat yang diperdukan takbir. Ya, langsung takbir. Wa qila dan dikatakan akibat nawafil aidan. Ya, setelah mengiringi salat sunat juga. Tadi salat fardu, baik fardu ain maupun fardu kifayah, salat jenazah. Ya, ini salat jenazah tuh. Ya, ini jarang sekali. Saya belum temukan habis salat jenazah takbir. Ya, habis salat jenazah takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Allah. Saya belum temukan. Ini takbir. Apa enggak berpasan gitu ya. Ini boleh kita takbir. Mudah-mudahan tumayyit insyaallah ya akan lebih dapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dipimpin oleh orang-orang yang ya, yang menggemakkan zikrullah insyaallah. Wa yastahabul ghuslu wa tazyin wa tazayyunu inda khuyud. Dan disunahkan mandi ya dan wa tazayyunu dan berhias indal khuruj ketika keluar. Jadi kalau Idul Fitri ya hari Id kita sembahyang, kita biar bercakap-cakap, mandi badan berhias ketika ya keluar untuk sholat, jangan sampai kagak. Biar cakep. Jadi pakaiannya biar cakep. Sama dengan hari Jumat. Ya, emang kalau hari Jumat enggak mesti baru. Kalau dia Idul Fitri mesti baru. Kalau hari Jumat biar rapi. Pakai jas, pakai putih, pakai ya imamah. Yang cakep. Wa yastahabu dan disunahkan ikhraju sibyani wal ajaizi. Disunahkan mengeluarkan anak kecil dan ya nenek-nenek keluarin. Warin kongkong sembahyang kongkong nenek-nenek ya. Wa yastahabu dan disunahkan anak kecil ajak semua, jangan berisik-berisik, jangan boleh berisik. Jangan. Ajak semua. Walaupun anak kecil, jangan ya. Ajak. Wa yastahabu dan disunahkan yakhruja bahwa dia keluar min tariqin dari jalan, wa yarji'u min tariqin dari jalan yang lain. Jadi jalannya beda-beda. Perginya lewat sini, pulangnya lewat sono, gitu ya. Beda. Kenapa begitu? Biar menjadi saksi. Biar jadi saksi. Wa yastahabu dan disunahkan al-khuruju keluar ila sahra'i kepada lapangan illa bima kata kecuali Mekah. Ya. Ini kalau udah kagak muat di masjid, ya. Kalau udah masih muat enggak apa-apa. Wa baitil maqdis dan baitil maqdis illa bi uzril matar, kecuali dengan uzur hujan. Uzur hujan ya jangan di pelataran dah, lari ke tempat. Wallahu a'lam bishawab wa waqtu sholati fihi.